Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut, itu bukan anggota kami yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap tiga orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Demi Allah Bapa, ya Allah Tuhan. Kita mau kepada Tuhan. Baik, kata polisi. Kata polisi. Ayo Pak. Bapak. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap tiga orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah dapat, sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayangkan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita cross-check juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu. Sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.